Halo penonton Love Indonesia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Pelatih timnas U23 Vietnam Park Hang Seo mengaku bingung caranya bongkar pertahanan gerendel timnas Indonesia. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Pada sesi konferensi pers jelang laga lawan timnas U23 Indonesia Kamis 5 Mei 2022, Park Hang Seo simpan kekhawatiran soal taktik timnas U23 Indonesia. Taktik yang dimaksud adalah pertahanan berlapis ala Cetana Chiu yang diterapkan timnas Indonesia. Taktik tersebut terbukti jitu saat Indonesia menghadapi Vietnam. Peristiwanya terjadi pada partai keempat fase grup B Piala AFF 2020 15 Desember 2021. Pada pertandingan tersebut, Vietnam gagal membobol gawang timnas Indonesia dan harus puas dengan hasil imbang. Padahal timnas Vietnam memegang 70% penguasaan bola dan mencatat 21 tembakan sepanjang pertandingan. Tak ada satupun tembakan para pemain Vietnam yang berhasil menembus gawang timnas Indonesia. Park Hang Seo mengaku masih bingung seandainya timnas U23 Indonesia bakal mengulang strategi yang sama seperti Piala AFF 2020. Apalagi skuad timnas U23 Indonesia mayoritas pernah tampil di ajang turnamen tersebut. Faktanya kami tidak tahu bagaimana timnas U23 Indonesia bakal bermain. Taktik apa yang digunakan saat bertemu timnas U23 Vietnam? Ucap Park Hang Seo saat konferensi pers jelang pertandingan. Dirinya masih menyiapkan banyak situasi dan tindakan untuk mengatasi seluruh skema yang dipakai timnas U23 Indonesia. Hal itu agar timnas U23 Vietnam dapat meraih kemenangan atas timnas U23 Indonesia. Kami akan menyiapkan banyak pilihan dan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Tujuannya agar bisa meraih hasil maksimal melawan Indonesia. Tergantung pada situasi di atas lapangan nanti, kami akan datang dengan rencana untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ucap Park Hang Seo. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.